Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini apalagi dengan saya di lahan cabe. Alhamdulillah, hari ini kita melihat kondisi cabe ya, usai penyemprotan kemarin 2 hari yang lalu. Insyaallah hama ulat sudah tidak nampak lagi ya. Nah, yang perlu kita kasih tahu kawan-kawan, alhamdulillah kali ini bibit yang kita buat sendiri. Nah, ini hasilnya, dan alhamdulillah sekali bisa keluar bibit super ya, bibit unggul kawan-kawan ya. Nah, contoh salah satu bibit unggul ini kawan-kawan, di sini bunganya bisa keluar 2. Nah, satu kecap pertama itu bisa keluar 2, dan ini 2 juga kemarin, tapi sudah rontok ya. Kebetulan sudah rontok ya. Alangkah bagusnya nanti kalau bisa cabangnya pecah 3 lagi kawan-kawan, bunganya keluar 2, cabang ini pecah 3, itu lebih banyak lagi menghasilkan ya. Itu salah satu tanda-tanda bibit unggul ya. Nah, di sini harus kita perhatikan. Nah, ini bibit ini rata-rata ya keluar. Nah, ini juga 2 ya. 2. Rata-rata ya 2. Nah, ini juga 2 kawan-kawan. Bisa lihat sendiri kan, ini 1 dan ini 1. Nah, 80% yang 2 keluar kawan-kawan, bunga pertamanya. Nah, ini lagi 2 kan. 1 sama 2. Dan ini malah 3 lagi kawan-kawan. Nah, maka saya bilang ini bibit unggul ya. Alangkah baiknya kalau misalkan keluar 3 kawan-kawan. Nah, maksudnya cabangnya pecah 3 seperti mana ya. Nah, walaupun nanti bunganya 1. Nah, seperti ini bunganya 2. Hah? 2 bunga. Nah, bisa lihat sendiri ya. Ini 1. Dan sebelah sini ada 1. Nah. Dan ini ngeri lagi. Nah, 2 keluar, habis itu keluar tunas sedikit, keluar bunga lagi. Nah, ini tanda-tanda bibit unggul kawan-kawan ya. Soal nanti cabenya keriting apa semua kayak itu tergantung lahan kita dan perawatan kita, bukan bermasalah dengan bibit. Tanda-tanda bibit unggul ya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini lagi kawan-kawan, ini yang seperti ini yang kita suka. Walaupun keluar 1, bunganya keluar 1, tapi cabangnya pecah 3. Ini yang sangat-sangat kita harapkan ya, kalau untuk petani cabai. Ini unggul kawan-kawan, yang seperti ini. Karena nanti yang biasa kan pecah 2, 2 yang pecah, nanti berkembang pecah lagi. Sedangkan ini 3, yang 1 ini pecah lagi juga. Itulah keuntungan kita kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, 3 juga ya. Pecah 3. Nah, tapi yang saya lihat, nah kalau yang pecah 3 bunganya keluar 1 kawan-kawan. Nah, di atasnya ini 2 keluar bunga. yang pecah 2 kebanyakan ini bunganya keluar 2 ya. Bunga pertamanya. Nah, seperti ini dan ini. Bisa kawan-kawan lihat sendiri. Nah, menurut saya ini adalah bibit unggul ya, cabai super ini. Ini kalau misalnya nanti keriting apa kayak semua kayak itu tergantung kita di lahan ya. Yang pertama sekali tentang media tanam kita, habis itu tentang iklim daerah kita, habis itu pH tanah kita, habis itu
kelembaban ya di dalam bedengan kita itu sangat-sangat terpengaruh, maka itu harus kita perhatikan terus ya. Oke lah kawan-kawan, cukup di sini saja dulu untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga nanti bisa kita mengambilkan hasil. Semoga ini mudah-mudahan sampai finish kawan-kawannya dengan doa kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan nanti ada hikmahnya. Oke lah kawan-kawan, cukup di sini saja. Saya akhiri saja ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.